contoh video dari kuis truth and dare yang aku ingin kasih tahu kepada kalian itu seperti video ini. Apakah kamu pernah mencuri sesuatu? Pernah. Apa? Ayam. Berapa? 3. Ayam apa? Ayam kampung. Mantap. Ya. Hai, assalamualaikum. Alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu lagi. Dan sekarang aku ingin memberitahu kalian kalau sekarang itu lagi viral sebuah kuis atau sebuah permainan yang bernama Truth and Dare. Artinya pertanyaan atau tantangan. Tapi sebelum aku beritahu bagaimana cara dan di mana kita mendapatkan aplikasi agar kita bisa bermain, ya mungkin banyak dari kalian yang udah tahu apa sih itu Truth and Dare, bagaimana sih cara mainnya, dan permainan ini bisa dimainkan oleh anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua dan nenek-nenek sekalipun itu bisa main permainan ini. Dan buat aku permainan ini itu seru. Kenapa? Karena bisa dimainkan oleh 2 orang dan bisa menggunakan HP dari kamera depan dan kamera belakang. Gimana cara untuk menyimpan aplikasinya atau menyimpan linknya agar kalian bisa bermain di Instagram kalian, ataupun kalian bisa membuka atau mendownload permainan ini di Play Store. Buka aja Play Store kalian. Nah, tulis Truth or Dare. Nah, di sana kalian bisa memilih karena di sana itu ada beberapa pilihan, bahkan sangat banyak pilihan. Cara untuk mendownload Truth or Dare di lewat Play Store, cara itu seperti ini. Buka Play Store. Ketik Truth or Dare. Nah, di sini akan terlihat sangat banyak aplikasi TOD, banyak ya, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Jadi kalian tinggal milih yang mana yang kalian suka. Kalau habis download nggak suka, ya udah hapus lagi, terus download lagi. Banyak ya. Salah satu yang habis aku download itu ini. Kalau kita buka di Instagram, caranya itu seperti ini. Buka Instagram dulu, tapi yang belum punya Instagram harus download dulu ya Instagramnya. Buka Instagram. Terus ketik di pencarian Aldisau. Dia adalah seorang kreator Instagram. Kita bisa membukanya langsung. Nah, di sini dia itu punya link TNG atau Truth or Dare. Nah, kalian klik aja. Tunggu di refresh dulu. Klik aja linknya. Pasti langsung masuk di TOD, buka di Instagram. Jangan unduh ya. Kalau kalian unduh aplikasi itu, kalian disuruh untuk mengunduh Instagram. Tapi kalau udah punya Instagram kan, pasti masuk kembali kan ke Instagram. Jadi buka di Instagram. Ini itu pakai kamera belakang aku. Kita ganti jadi kamera depan. Loading ya. Hey, ini udah mulai apa belum sih? Nah, kita pencet TND. Nah, tuh dia itu mencari muka, mencari. Truth and Dare. Kok nggak bisa ya? Nah,
dia itu harus mencari wajah. Apa wajahku nggak ada? Kita perbaiki dulu maskernya biar wajahnya benar-benar bisa terbaca sama kamera. Good and then mau difoto. Nah, hey, kita ke truth dulu. Truth or dare? Truth. Kita pencet truth. Mana? Mana tadi? Truth. Ya, kita pencet truth. Pertanyaannya, kok hilang? Oh, di mana tempat kamu naruh upil teraneh? Di mana ya? Pokoknya kalau aku sih naruh upil teraneh itu di mana tempat aku duduk, dan mungkin di sana nggak ada orang yang bisa lah ditaruh. Tapi jangan bilang-bilang. Teraneh. Emang di mana sih? Buat kalian yang naruh upilnya, kalian itu di mana paling aneh? Jangan sampai ada dalam mulut loh. Nah, sekarang kita pencet lagi bagian kameranya, terus kita pencet there. Nah, gini, nah, kalau kamera kita nggak bisa fokus baca wajah, aku kok kayak hantu, wajahnya nggak bisa dibaca. Kau cuma pakai masker. Kita pencet there. Peluk benda dan bilang apa sih? Peluk benda dan bilang aku sayang kamu. Nama seseorang. Benda ya? Benda. Emang benda apa sih yang ada sini? Benda. Bantal ini aja. Aku peluk benda dan bilang aku sayang. Aduh, susah banget sih. Sebenarnya pertanyaannya ini itu nggak bisa hilang kalau kamera kita bisa fokus baca wajah kita. Cuma karena aku lagi pakai masker, jadi dia nggak bisa fokus baca wajah. Peluk benda dan bilang aku sayang kamu. Aura itu anak aku. Nah, gitu cara mainnya. Untuk kembali ke pertanyaan selanjutnya atau tantangan selanjutnya, tinggal tekan atau pencet di bagian kamera kalian aja. Terserah di mana aja, yang penting di dalam kamera, bukan di luar kamera. Kalau di luar kamera ya nggak pernah bisa lah, nggak akan pernah bisa. Nah, kita main lagi, pencet mana sih? Ayolah baca wajahku. Aku bukan hantu loh. Truth. Ayo truth. Siapa mantan terindahmu dan mengapa kalian muntus? Siapa mantan terindahmu? Aduh, mantan terindah nggak usah dijawab. There, buat story bilang hello guys, aku beli followers loh. Gimana ya, aku nggak pernah beli followers sih, jadi aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku coba ya. Hello guys, aku Riani, aku seorang YouTuber dan aku juga punya IG, kalian bisa follow, dan buat yang follow aku bisa bayar kalian berapapun yang kalian minta. Gitu ya caranya, beli followers. Mungkin dari kalian udah pada tahu gimana cara mainnya. Kalau kalian ingin keluar dari permainan Truth and Dare, kalian tinggal pencet aja HP kalian bagian samping tengah, yang penting di bagian keluar. Jangan truth and dare lagi, karena kalau kalian pencet itu bakalan keluar pertanyaan atau keluar tantangan lagi. Tapi di sini banyak sih pilihannya, bukan permainan atau quiz T or D doang, banyak sih permainan yang lain. Tapi kan aku lagi bahas truth and dare, jadi kita keluar aja ya. Udah. Ini Instagram aku, kebanyakan aku follow artis-artis Korea.
semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah!